Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah video aksi freestyle kendaraan roda tiga di Jalan Gajah Mada depan Pemkot Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial. Ya, seorang pemuda melakukan aksi freestyle dengan membonceng tiga temannya di jalan raya. Aksi freestyle menggunakan kendaraan sepeda motor dengan box terbuka yang dilakukan empat pemuda di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, menggegerkan dunia maya. Saat beraksi, satu pemuda mengemudi sambil mengangkat roda bagian depan, sementara tiga temannya berada di dalam box. Aksi nekat ini dilakukan tepat di depan kantor Pemkot Mojokerto pada dini hari. Usai viral, Satlantas Polres Mojokerto berhasil mengamankan pelaku, MF, 18 tahun, di rumahnya di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi pun menyita kendaraan pelaku. Sementara, dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi karena iseng demi konten semata. Kita tim dari patroli untuk mengamankan atau mencari adik tersebut. Untuk kita cari, akhirnya ketemu ke daerah Puri. Pada intinya karena ini pelanggaran, kita tilang sesuai dengan pasal yang dicanangkan. Selama operasi zebra berlangsung, pengendara diimbau di Kota Mojokerto untuk melengkapi kendaraan seperti helm, SIM, STNK, dan kelengkapan lainnya. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan.